Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pertemuan kelima, yaitu membuat form validasi pada kode igniter. Di sini nanti kita akan mengambil sebuah kasus yang sudah pernah kita buat sebelumnya, yaitu mengenai mata kuliah. Jadi sebelumnya kita sudah membuat sebuah form mata kuliah di mana kita bisa menginput kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian SKS. Nah, di situ belum ada yang namanya validasi terhadap inputan data kita. Gitu. Jadi misalkan datanya kosong, seperti apa nih? Misalkan datanya cuma ada satu huruf, boleh nggak nih? Nah, itu kita akan coba bahas di pertemuan kelima ini. Nantinya jalannya program ini sebagai gambaran aja. Misalkan nanti ini sudah kita selesai buat di sini. Kita misalkan ini kosong nih. Kode mata kuliah, nama mata kuliah kosong. SKS-nya misalkan kita pilih, kemudian submit. Maka nanti akan muncul pesan kode mata kuliah harus diisi. Nama mata kuliah harus diisi. Seperti itu. Atau misalkan ini kita kasih syarat dia minimal misalkan harus terdiri dari beberapa karakter. Ini misalkan saya isi cuma satu doang nih. Ini saya isi mata kuliah A, misalkan seperti itu. Misalkan saya submit, maka nanti pesannya kode mata kuliah harus terdiri minimal 3 karakter. Seperti itu. Nah, ini validasi yang akan kita coba pelajari pada pertemuan kelima ini. Kita kembali ke modulnya. Nah, ini nanti untuk menggunakan form validasi ini, kita akan memanfaatkan sebuah library yang ada di CodeIgniter yang kita sebut form validation. Nah, ini akan kita include-kan nanti. Jadi, sebelumnya kita sudah membuat URL, ya kan ya? Nanti kita akan coba tambahkan form validation untuk bisa memanfaatkan validasi dari sebuah form seperti itu. Nah, kemudian ini library yang kita tambahkan nantinya di bagian library kita akan tambahkan form validation. Oke. Di bagian autoload. Jadi kita akan coba panggil atau kita tulis di bagian autoload-nya. Nah, di sini di bagian library-nya nanti nah ini di bagian library ini kita akan tambahkan yang namanya form validation. Oke. Kita simpan. Kalau sebelumnya kan kita tambahkan helper URL ya di bagian helper nih, supaya kita bisa mengakses URL. Nah, kemudian kalau di form validation kita tulis di bagian libraries seperti itu. Oke. Lanjut. Kemudian kalau sudah kita akan coba lakukan pengeditan terhadap controller mata kuliah yang sudah kita buat. Kita akan lakukan pengeditan karena di situ kita akan buat validasi supaya formnya itu bisa kita atur validasinya. Kita buka kembali controllernya, controller mata kuliah. Oke, ini ya. Sebelumnya kita cuma punya ini aja nih. Kita cuma punya dua buah fungsi di dalam controller ini, yaitu fungsi index dan juga fungsi cetak. Nah, sekarang kita akan menambahkan sebuah validasi. Kalau menurut logikanya sih ya, ketika kita cetak tuh ya. Jadi kita input selesai, kemudian submit, itu kan mengarah ke controller cetak. Ya kan ya? Berarti nanti form validasinya kita akan letakkan di bagian cetak sini. Oke. Di bagian fungsi cetak. Jadi ini adalah kondisi jika validasinya benar, nanti
Kalau pilot design salah akan seperti apa, nanti kita akan buat. Jadi sekarang kita buat terlebih dahulu sebuah validasi aturan di sini. Aturan dari pilot design mau seperti apa? This form validation. Nah, kita atur set rule. Aturannya apa nih? Nah, ini dia. This form validation set rules. Yang pertama kita atur, kita cuma ngatur dua aja ya, kode dan nama. Kita akan coba atur kode, karena kalau misalkan SKS itu sudah kita pilih, jadi kita tidak input, minim sekali kesalahan di situ. Kodenya, kemudian ininya adalah kode mata kuliah. Oke, kemudian yang mau kita atur tuh apa? Oke ya. Yang mau kita atur itu apa? Di sini yang diatur adalah required. Jadi kalau kita ngisi itu kan ada ya. Required. Artinya apa? Dia harus diisi required. Kemudian kita juga bisa masukkan min length, artinya minimal isinya itu berapa karakter. Di sini aturannya dari 3. Oke ya. Jadi seperti itu. Aturannya ada required, min length. Apakah cuma ini dua aja? Enggak. Jadi kita bisa aja misalkan saya mau ini diinput oleh angka saja ya. Nanti bisa, nanti teman-teman bisa cari sendiri validation, set validation-nya itu mau seperti apa. Itu ada banyak sekali validasi-validasinya. Nah, kebetulan ini hanya ada dua saja yang diatur. Nah, kemudian ini ketentuannya nanti gimana? Jadi misalkan yang dilanggar adalah required. Jadi kalau nanti misalkan kosong datanya, kita mau kasih pesannya apa nih? Kode mata kuliah harus diisi. Gini ya. Oke. Terus yang kedua adalah min length. Min length. Ini ya. Min length. Inline-nya di pesannya kode terlalu pendek. Nah, seperti ini. Ini yang harus kita setting, teman-teman. Itu yang pertama. Jadi, untuk kode mata kuliah, aturannya dia harus ada isinya dan ada maksimal length-nya. Kalau dia kosong, akan muncul pesan kode mata kuliah harus diisi. Kalau dia terlalu pendek, nanti muncul pesan kode terlalu pendek. Seperti itu. Kita lanjutkan kembali untuk ini berarti sama ya untuk nama mata kuliah. Ini berarti sama. Kita tinggal copy aja berarti ini. Oke. Tinggal ganti ini jadi nama. Nah, kemudian ini nama mata kuliah. Oke. Dengan isian yang sama misalkan nama mata kuliah. Mata kuliah gini ya. Oke, nama oke ya. Ini sudah, kemudian baru kita buat kondisinya. Jadi, jika
this form validation run ini nilainya tidak benar ini ya. Begini. Jadi kalau misalkan nilainya itu tidak benar, mau seperti apa nih? Gitu. Terus else berarti ini kondisi kalau benar. Nah, kalau benar kan kita ini ya, kita tinggal ambil ini aja. Ini kita ambil, kita cut, taruh di sini. Ini kondisi kalau benar. Nah, kalau salah maunya seperti apa nih? Nah, di sini kan tadinya. Oke, kalau salah, kalau terjadi kondisinya salah, maka kita akan panggil form yang sama atau form inputan yang sama. Gitu. Kita tinggal panggil this load view. Nama view-nya sama ya, berarti ya. View form mata kuliah. Gini ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini script untuk di bagian mata kuliahnya. Jadi, kondisi sebelumnya tidak ada validasi, maka nanti pada saat dicetak kita membuat sebuah validasi data di sini, di mana kode dan nama ini dibuat sebuah validasi bahwa nama dan kode mata kuliah itu harus diisi. Maka kita buat sebuah validasi dengan aturan bahwa si kode mata kuliah ini harus required, harus diisi, dan min length-nya 3. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, maka nanti kalau kosong akan muncul pesan kode mata kuliah harus diisi. Kemudian kalau min length-nya tidak terpenuhi, maka nanti akan muncul pesan kode terlalu pendek. Seperti itu. Nah, kita akan coba. Ini pakainya rental ya, rental mobil. Kemudian mata kuliah. Oke. Nah, ini ya. 000 misalkan ya. Saya dipilih. Nah, ini belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena kita belum masukkan form error ketika di inputan di sini. Jadi, ada satu hal yang terlewat dari modulnya nih. Ini kan sudah selesai sebenarnya ya. Nah, di sini tidak ada lagi penjelasan. Seharusnya di bagian form input itu harus dibuat sebuah pesan kesalahan. Gitu. Jadi kalau error nih seperti apa nih gitu. Jadi di bagian view-nya nanti kita bisa tambahkan sebuah script di bagian form mata kuliah dari sini. Di sini misalkan di kode ini gimana kalau misalkan terjadi kesalahan form error. Nama misalkan. Nah, ini kode ya, bukan nama. Kode misalkan seperti ini. Jadi kita akan coba salah-salah di sini. Nah, nanti seperti ini. Kode mata kuliah harus diisi. Oke. Jadi kita harus menambahkan sebuah script ini. Satu baris script di bagian kotaknya berarti ya. Di bagian inputnya. Sebuah script kalau terjadi kesalahan itu harus munculin pesan. Seperti itu. Ini jangan kode, tapi nama. Ini semua diambil dari sini ya. Kode nama. Oke. Kita kasih sebuah script untuk menampilkan pesan. Form error. Ini pun sama. Form error. Oke. Nah, saya cancel dulu. Saya back dulu. Kita coba validasinya apakah berjalan.
008. Ini misalkan aja ya. Ini kan kalau berhasil ya. Kemudian kalau yang gagal, misalkan ini satu saya isi, ini sudah benar. Maka nanti muncul di sini. Kode mata kuliah harus berisi 3 karakter. Minimal 3 karakter. Seperti itu. Atau misalkan ini sudah benar, ininya kosong, misalkan lah ya. Nanti submit, muncul di sini. Nama mata kuliah harus diisi. Saya benarkan semua seperti ini. Oke. Nah, itu materi mengenai form validasi. Nanti ke depannya ini bermanfaat ketika sudah masuk ke dalam proyek rental mobil ya. Jadi ketika nanti inputan di sebuah form itu kosong, kita kan nggak boleh ya, nggak boleh masuk ke dalam database, ya kan? Harus ada validasi, harus ada nilai ini harus diisi. Kalau nggak diisi ya nanti prosesnya nggak berjalan, seharusnya seperti itu. Nah, untuk validasinya sendiri akan banyak sekali nanti. Tadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa nggak cuma required atau harus harus diisi atau minimal length, tapi juga ada beberapa yang misalkan ini harus angka diisinya gitu, atau ini emailnya harus valid. Nah, itu yang bisa kita atur nantinya, atau unik, kode ini harus unik, nggak boleh sama. Nah, itu di form validasi. Dan nanti kedepannya akan kita lebih pelajari lagi pada saat namanya project rental mobil seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk materi pertemuan 5 ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman dalam mengerjakan pertemuan 5. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.